bagus, agak lama mengambil trik untuk memacunya balapan pada race kedua di kelas beginner pada kesempatan siang hari ini. Kita perhatikan kekuatan pembalap tersebut untuk mempertahankan kekuatan dari lawan lawannya. Dia nampak di jaraknya pada kesempatan kali ini sedikit renggang. Akankah 45 bebas lepas landas untuk meninggalkan Safian Fatul Ilmi? 23 yang bergerak di urutan kedua. 23 kita nantikan pergerakannya begitu cantik. Dan di sini Nelson Cairoli nampaknya mulai mengintai dari urutan yang ketiga. Nelson dan Sampai jumpa.
Akankah apa yang terjadi, saudara? Last lap, satu putaran akhir. Bahaya nampaknya. Juara yakni pembalap